Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa Wa man walhamma ba'du Sahabat keluarga muslim dan juga Sahabat dari salah di Marapura anda berada apa kabar di malam yang berbahagia ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin, ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Baik, di kesempatan ini, dalam program tanya ustadz dan tentunya kesempatan bagi kita semua untuk bertanya seputar permasalahan agama, tentunya Anda bisa menghubungi kami langsung melalui telepon di 06179 44282. Baik sahabat semuanya sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya akan memberikan ilmu kepada kita ada Ustaz Dr. Abdul Rashid Ta'ala kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Kaifa haluka? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat semuanya, uh, Insya insyaallah tentunya nanti Ustaz akan memberikan jawaban-jawaban dari apa yang ditanyakan tentunya. Dan langsung saja sahabat semua inilah program Tanya Ustadz. Ya, sahabat, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah di mana Anda berada, silakan yang ingin bertanya. Dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik Ustaz, sebagai ya. pertanyaan pembuka di kesempatan ini hmm. kita bacakan terlebih dahulu pesan yang sudah masuk beberapa waktu beberapa waktu yang lalu. Iya silakan. Ya Ustaz yang pertama, uh, Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam uh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustad saya pernah uh, mendengar bahwasannya kita dilarang menginjak kuburan. Iya. Nah apakah benar hal tersebut dan bagaimana kalau tempat pemakaman umum itu sudah penuh mm -mm. dan ketika kita ikut uh, menguburkan mayit ya mau nggak mau harus terinjak juga nih Terinjak Ustaz. juga. Nah, ini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh ala wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uh, di negeri kita ini memang uh, terkadang, ya, sebagian tempat kita lihat uh, pemakaman itu tidak diatur sedemikian rupa. Iya. Artinya, tertib apa ya? Tertib uh, kuburan itu tidak rapi, tidak bersaf-saf, sehingga ketika nanti uh, kita menguburkan saudara kita, ya, teman kita, barangkali gitu kan, kita mau tidak mau harus menginjak kuburan mm. karena... Di sini kuburan, di sana kuburan, payah gitu. Iya. Sementara lokasi yang akan kita kuburkan di situ teman kita tadi ataupun sahabat kita atau siapapun itu, itu mau nggak mau harus menginjak kuburan seperti yang ditanyakan tadi. Dan itu memang kebanyakan yang terjadi demikian. Kadang-kadang iya. susunannya itu tak kemana-mana gitu, nggak rapi. Iya itu, iya. busnya itu ini juga uh, masukan ya kepada semua kita untuk menata kembali ya. Kalau memang sudah terjadi ya bagaimana boleh buat. Sebenarnya pun digali, sebenarnya bisa dipindahkan. Gak ada masalah gitu kan. Tapi intinya bahwa kedepannya ini kita harus benar-benar merapikan. Jadi diberikan ruang dan space gitu untuk jalan orang yang akan menguburkan mayatnya atau jenazah seseorang gitu. Sehingga tidak memijak, sehingga tidak berjalan di atas kuburan. Dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat yang dicatat oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Rasulullah shallallahu mengatakan li an amshiya ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslimin Aku berjalan di atas bara api atau pedang atau sendalku diikat dengan kulit kakiku yeah. itu lebih aku cintai itu lebih aku cintai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim. Artinya ancamannya berat. Ah begitu. Nah, tapi tentu akan berbeda keadaannya ketika apa namanya ini kondisi yang ditanyakan tadi. Tentu kan tidak ada jalan lain gitu kira-kira gitu kan. Dipijak kemari juga kuburan, kemari juga kuburan gitu kan. Ya udah minimal kita berusaha semaksimal mungkin ya mungkin uh, tidak memijak mungkin di tengahnya mungkin di, 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 sampingnya gitu kan kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak memijak yang namanya kuburan ini karena kita kan punya adab masuk ke kuburan kan hmm. ke kuburan kita punya adab di antaranya kita mengucapkan salam assalamualaikum ya ahla diyar min minal wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa nasallallahu lana wa lakum afiyah minimal kita mengucapkan salam assalamualaikum ya ahla atau assalamualaikum ya ahli kubur minimal demikian baru kita Membuka sendal, iya, kan begitu? Mm -mm. Nah, kita berusaha tidak memijak kuburan, Karena Mijak kuburan itu haram hukumnya, tidak boleh. Kecuali mungkin seperti tadi, kondisi yang Ya mungkin darurat lah, boleh kita katakan begitu, karena tidak ada jalan lain, kan? Mm -mm. mau ke kecuali kita mungkin dari atas tadi kan, itu sulit, nggak mungkin sulit gitu, kan? kalau rame, Rame lah, lebih rame gitu, kan? Maka kita katakan ini tentu masukan ke depan, agar benar-benar diperhatikan safnya lah, iya. Gitu. safnya ini, sehingga... Nanti kalau ke depan ada yang menguburkan lagi Tidak akan mengganggu Kalau diberikan jalan saya kira nggak ada masalah kan? Iya, Dibuat sapnya gitu Rapi, gitu, Rapi ya? gitu Jadi Ustadz nanti akhirnya pemakamannya nggak banyak muatnya Ya memang begitu Sebenarnya kalau memang kira-kira uh, sempit Boleh yang lama-lama itu dibongkar Nah tapi kan di kita hmm. itu kebanyakan di tembok ah Nah itu haram hukumnya membangun kuburan iya. Bangun kuburan haram hukumnya Ah itu dia Kuburan itu bukan milik, hak milik kita mutlak Jadi akhirnya kan kalau hmm. udah di tembok Gak ada yang berani Justru lagi. itu haram hukumnya makanya saya katakan ini, hmm. tidak boleh membangun kuburan. Apalagi di isi hmm. TPU itu kan tempat pemakaman umum. Iya. Jadi umum kan? Artinya yeah. boleh pergantian pemain gitu. <laughs> Begitu sejatinya yeah. demikian artinya bahwa ketika memang dianggap sudah uh, kalau di Saudi itu katanya sekitar 11 tahun ya, 11 tahun dia dianggap yeah. pergantian ataupun kurang dari itu. Mungkin di negeri kita ini karena situasi tanahnya mungkin lebih ini, tidak terlalu cepat mungkin mempembusukannya. Tapi kalau sudah 20 tahun, 30 tahun, saya kira cuma hanya tinggal tulang ekor saja itu. Tulang ekor itu kan bisa dipindah gampang gitu kan. Iya. Di, di, apa namanya ini, dipindahkan tempat lain sehingga tidak memakan uh, tempat yang banyak. nggak masalah, boleh bergantian hmm. pergantian pemain. Artinya ketika ini sudah dianggap memang udah hancur semua kecuali hanya tulang ekor itu. Maka itu boleh dipindahkan untuk kemaslahatan kaum Muslimin tentunya. Seperti tadi itu lahan sudah sempit, mungkin ya, apalagi di kota-kota besar betul, kan. Betul. Kalau mungkin di kampung-kampung oke okay lah, uh, gitu kan masih luas gitu. Kalau di kota-kota besar gimana? Jumlah penduduk ramai, sementara pekuburan itu itu aja nggak ada peningkatan, uh, kan gitu. Saya kira uh, tawaran ini, alternatif ini bisa dilakukan yaitu ya. penggalian yang sudah mungkin 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas itu. ...layaklah kiranya dipindahkan. Mm -mm. Uh, demikian, Ta'ala. Ustaz, kalau misalkan... E, ...kuburan itu harus memang... ...apa ya, istilahnya jadikan mm. tempat umum. Yeah. Atau mungkin karena... ...udahlah, saya ada tanah pribadi gitu. Mm. Untuk keluarga aja gitu. Atau memang harus umum untuk... Sebenarnya, e, ini... E, ...sebenarnya kan e, dibuat umum seperti itu kan... ...artinya supaya apa ya, supaya... Semacam ada syiar bahwa ini memang pekuburan kaum Muslimin, iya. bukan pekuburan orang kafir. Harus beda, tuh. harus beda. Itu hmm. satu yang kedua. Kalau memang ada pekuburan tempat pekuburan apa namanya, keluarga nggak ada masalah, tapi dengan catatan tidak ada di sana pembangunan-pembangunan tertentu, biasa-biasa hmm. saja. Kemudian tidak ada pengkultusan. Iya, ini kadang-kadang iya. yang kita hintarkan kan? Kita sadu-sadu dari artinya menutup semua celah agar terjadi supaya tidak terjadi yang namanya kesyirikan. Ya, betul. Itu yang kita takutkan Apalagi nantinya. Ini misalkan ahli ibadah atau iya. ahli sedekah, A -a. diagung Agung Agung kan di, itu ya, dia kan? dikultuskan tadi kan. Jadi, mm -hmm. maka saya katakan, kuburan itu sebenarnya dia hanya boleh diangkat sejengkal, itu pun dengan tanahnya, mm -hmm. dengan tanah sejengkal, Supaya membedakan, membedakan itu, ya. bahwa itu bukan, bukan, bukan sembarangan. itu Kuburan yeah. ada, dia punya haknya, punya kehormatannya gitu kan. Kemudian ditaruh batu kerikil kecil di atasnya, udah itu aja. Kalau mungkin ditaruhkan di kepalanya, bentuknya batu ya, bukan, bukan kayu, batu aja gitu sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan selesai gitu, mm -hmm. nggak ada mesti istimewa kalau kita mungkin kaum muslimin Indonesia ini kan banyak yang ziarah kuburan kebaki mm -hmm. di samping masjid Nabawi itu itu kan biasa-biasa saja kuburan, mm -hmm. tidak ada yang istimewa. Padahal siapa yang meninggal di situ? Syuhada Uhud bukan orang sembarangan, nah, gitu. Dan para Sahabat mm -hmm. Rasulullah Jadi memang maksud saya bahwa terkait dengan pemakaman ini kita perlu berbenah. Ya, berbenah dari sisi penertipannya, berbenah dari sisi uh, bentuknya bagaimana yang sesuai dengan Syariat, Al-Quran dan Sunnah misalnya fil ummah. Jangan kita karena mungkin banyak harta, mungkin karena kita uh, banyak biaya, sehingga kalau kita bangun bagaimanapun kita sanggup. Ya bukan itu. Kita hmm. bukan masalah sanggup nggak sanggup di iya. sini. Kita mengikuti Syariat dan itu haram hukumnya bangun kuburan. Tapi kalau hmm. gini Ustaz eh, ada misalkan orang yang punya tanah lumayan luas, hmm. akhirnya itu dibisniskan. Maksudnya ya kalau ada yang meninggal. Seolah-olah itu dibeli gitu. Enggak ada masalah, itu hadiah kan. Hmm. Hadiah. Artinya saya mau kalau Anda mau dikuburkan di situ bayar dong. Enggak hmm. masalah. Di Indonesia ini kan ada kuburan-kuburan elit juga itu katanya. Hmm. Santiago atau apa istilahnya. Ya, itu yeah, ada beberapa hmm. tempat yang kalau meninggal orang-orang kaya di situ gitu kan orang parkir iya. yang mohon maaf nggak bisa masuk gitu kan itu hanya orang-orang kaya bukan sebenarnya kan bukan itu yang membedakan amal iya. solehnya ada nggak mau di mana mm -hmm. dikuburkan juga kalau emang dia orangnya orang jahat ini juga akan disiksa juga, disiksa juga eh. gitu kan ala ala. Baik, Allah baik, terima kasih atas eh, jawabannya baik sahabat semua silakan yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di enam satu tujuh sembilan empat empat dua delapan dua kembali kita ke pertanyaan Isteri Ustaz saya seorang pekerja di sebuah toko. Mm -hmm. Jadi ada peraturan, uh, peraturan toko barang tertentu itu harus uh, diambil laba 10%. Yeah. Nah, tapi ketika saya jual, saya bisa menjualnya itu dan mendapat keuntungan sebanyak 20%. 20%. Artinya kan lebih Ustaz. Mm -hmm. Akhirnya saya ambil 10% keuntungan itu untuk pribadi. Pribadi. Dan 10 itu untuk kewajiban saya berikan kepada toko. Mm -hmm. Apakah hal ini dibenarkan tanpa pemilik toko? tahu e, hal tersebut saya lakukan Ustaz? Iya jadi e, apa ya e, para ulama memberikan rincian begini kalau seseorang itu e, sebagai wakil dalam satu bisnis jual beli, ya. jual beli hmm. gitu Apakah dia sebagai penjaga toko atau dia sebagai yang ditugaskan untuk mengurusi ekspor impor barangkali gitu kan hmm. dalam skala yang lebih besar gitu kan Nah contoh tadi barang dari toko mengatakan ini barang seharga satu juta harga modalnya satu juta. Nanti kita harus mengambil keuntungan 10%. Yeah. Berarti kan dijual ini satu juta seratus, kan begitu. Nah oleh si uh, si si penjaga toko, si penjaga hmm. toko tadi itu dimainkan. Hmm. Nah, mungkin dilihatnya si pembelinya ini butuh, kurang gitu bu, butuh ya. atau kurang-kurang pengalaman. Ya dia mungkin bisa karena udah pengalamannya sering menghadapi pembeli, dia tahu bisa membedakan pembeli yang yang udah senior dan yang masih amatiran gitu kan. Yeah. Dia tahu ini orang-orang dari kampung nggak tahu apa-apa gitu kira-kira. Jadi dinaikkan. Jadi yang tadinya sejatinya ada 100, 100 udah untung 100.000 ribu yeah. itu ya. Dinaikkannya lagi dua ratus dia mengambil apa namanya ini 20%. Iya. Yeah. Jadi 10% itu nanti 1.200 itu kembali ke Tokoh, Toko, sohibul mal gitu yang punya duit, yang punya modal, sesuai peraturan, ya, tadi. Sesuai yang peraturan tadi, kemudian 10% itu tadi keuntungannya seratus ribu itu untuk kantongnya. Yeah. Nah, pertanyaannya, halalkah itu mm -mm. atau bagaimana? Para ulama menjawab, itu diharamkan karena mm. dia sebagai wakil di situ, kalau wakil dia harus muktaman. dia harus menjadi orang yang dapat dipercaya, tidak mm. dia berkhianat, itu. Uh, jadi tidak halal bagi dia mengambil uang harta tadi yang seratus ribu yang dapatkan tadi. Meskipun kepada toko dia nggak ada masalah mungkin gitu kan. Iya, tapi dalam udah syarat, ya. syarat, tapi itu dalam pandangan syarat tidak boleh demikian. Senada dengan itu Lajan Hadai mah komite Fatwa tetap Saudi juga mengatakan demikian hmm -hmm. bahwa ketika seseorang itu menjadi wakil menjadi uh, apa kita katakanlah penjaga toko, kemudian yeah. tadi harganya. Di, di apa namanya di, ditetapkan sekian lalu dia menambahkan harga dari yang sudah ditetapkan demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi kepada dirinya mm -hmm. maka hal itu haram hukumnya kecuali kecuali apa ada kecuali nya kan? <laughs> gitu kecuali pertama itu diizinkan diketahui dan diizinkan oleh sohibul mal pemilik oleh toko. orang pemilik toko mm -hmm. ini uh, harganya satu juta kita ambil keuntungan 10% jadi satu tapi terserah kamu kalau pandai-pandai kamulah. Iya, yeah, mm -mm. Mau jual berapa? Terserah itu nanti yang penting saya nggak mau tahu eh penting 10%, 10 lah banyak gitu. Labanya, gitu. Mm -mm. Terserah mau kamu jual apa. Dan kalau kamu dapat menjual 1 200 300 itu apa namanya nih? Itu eh, bonus sisanya ah, bonus untung. nggak ada masalah. Tapi itu biasanya ada juga biar semangat juga biasanya. Bisa itu jual. mungkin dalam bentuk apa ya sebagai retensi atau yeah. sebagai motivasi. Enggak mm -mm. ada masalah. Ah gitu, yeah. tapi kan tentu apa ya e, penjual toko juga harus betul-betul memahami situasi dan kondisi pasar kan. Betul. Jangan gara-gara kayak gitu nanti lain, gitu. akhirnya nanti e, tidak laku barangnya barangkali ya. atau merusak pasaran dan seterusnya dan seterusnya. Intinya bahwa kalau itu tidak diketahui oleh orang yang mempunyai uang maka haram hukumnya, tidak hmm. boleh dia melakukan itu dan uang yang diambilnya itu haram. Yeah. Tetapi kalau itu memang di, diizinkan atau tadi seperti tadi ini harganya harga jual kita satu seratus terserah kamu kalau mau lebih dari itu untuk kamu. Hmm, ah hmm. gitu umpamanya disampaikannya. Enggak ahlan wasalan. Iya. Yeah. Ah begitu. Ada juga yang seperti itu memang kan? Hmm, ah gitu. Tapi kalau memang dimainkan sendiri bahkan mungkin pemilik toko kalau tahu dia marah karena akan merusak eh apa pasaran namanya? Ini, pasaran gitu. atau tokonya selama ini terkenal mungkin murah, terkenal yeah. mungkin ini tiba-tiba dengan harga yang begini orang pun akan naik itu lari. Iya lari orang tidak akan malah beling lagi tokonya ini sebagai toko yang murah mm -mm. bahkan mahal gara-gara apa anak buah di lapangan yang bermain yeah. ah gitu kira-kira. Jadi intinya bahwa kalau itu diizinkan diketahui dan diizinkan maka tidak masalah boleh dimilikinya yeah. uh, kalau tidak haram hukumnya karena dia sebagai wakil wakil itu harus amanah demikian yeah. Wallah Taala. Baik masyaAllah terima kasih atas jawabannya. Ya, baik sahabat warga muslim dan juga sahabat dari salah kita, rehat terlebih dahulu. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap ditanya ustadz. Ya sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah kembali ditanya, "Ustadz, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kembali kita ke pertanyaan Ustadz. Iya, Ustadz boleh tidak? Ustadz melakukan operasi pemotongan lemak di badan kita. Iya, terkait dengan pemotongan lemak ya di badan kita, jadi para ulama memberikan kesimpulan begini." Ida kana lil ilaj Labas ama ida kana tajmil la ya jus. Jadi yeah. intinya bahwa kalau itu untuk pengobatan, ya apapun itu penyakitnya, apapun itu bentuknya seperti tadi itu, pemotongan lemak, mm -hmm. mungkin operasi bibir sumbing ya. Yeah. Kemudian juga barangkali kita katakanlah mungkin karena kecelakaan jadi mungkin harus operasi plastik dan seterusnya mm -hmm. dan seterusnya, maka kalau ini tujuan lil ilaj bukan litajmil, bukan untuk kecantikan, maka nggak ada masalah. Mm -hmm. Seperti tadi itu dikatakan apa namanya nih lemak ya lemaknya yang sudah mungkin barangkali berlebihan dan ini iya, akhirnya membuat susah, susah ya dan cara yang iya, dan mungkin juga uh, membawa penyakit gitu kan mm -hmm. akhirnya dia berpenyakit karena geraknya mungkin kita katakan sudah terbatas gitu yeah. kan ah gitu maka nggak ada masalah tapi kalau tujuannya dalita Tajmil, ya untuk kecantikan seperti orang operasi plastik nggak ada apa-apa sebenarnya tapi untuk kecantikan aja mm -hmm. nah, gitu atau ada orang yang memang tidak ada masalah dalam dirinya tapi tujuannya memang untuk ya kita katakanlah hidungnya nggak mancung jadi mancung kemudian ya. juga wajahnya yang mungkin tembang, hitam tembem jadi apa dan ini jadi jadi yang seperti ini tidak boleh dilakukan hmm -hmm. haram hukumnya karena itu termasuk merubah ciptaan Allah SWT. saw. Ya. Adapun tadi lili ilaj, maka nggak ada masalah hmm -hmm. kalau untuk pengobatan, untuk mungkin kita katakanlah untuk menghilangkan aib ya nggak ada masalah ya. Ah, begitu. Baik, insyaallah terima kasih atas uh, jawabannya. Baik, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana Anda berada. Kembali Ustaz ke pertanyaan. Iya. Yeah. Uh, saya adalah pemuda muslim berusia 21 tahun, Ustaz. Hmm. Ingin menikah dengan kerabat uh, dengan segera, tapi saya menikah dengan wanita yang lebih tua. Hmm. Uh, saya tahu bahwa istri Rasulullah sallallahu alaihi yang pertama pun lebih tua dari usia Rasul sallallahu nah sebagian orang menganggap bahwa pilihan saya itu aneh mm -mm. karena kan hal ini jarang terjadi pada masa kini dan pihak keluarga pun ada yang mencibir gitu <laughs> saya kira kalau sudah berkara apa ya terkait dengan cinta mm -mm. terkait dengan hati cinta itu buta cinta itu buta nggak bisa kita <laughs> kita katakan oh ini dia sudah tua ini sudah ini nggak bahkan di beberapa media yang viral kan ada yang Justru pemuda menikahi nenek-nenek ada okay, juga. So, kita tahan yang viral so, Ustaz <laughs> yeah, telepon. Yeah, coba. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, iya, dengan siapa dan di mana? Ibu Rini Ustaz. Iya, Ibu Rini. Pertanyaannya silakan Ibu Rini. Biasa. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya gini Ustaz. Ya. Yeah. Nah, kalau kita terbang tengah malam itu kan kalau bisa bicara yang lain-lain ada hospital itu ya Pak Iya, iya. Cuma saya nanya gini Ustaz, kalau uh, setelah itu kan kita diharuskan berdoa gitu ya Ustaz Iya. Nah, kalau kita berdoanya masih dalam keadaan berbaring gitu, boleh nggak ya Ustaz ya? Hmm, iya. Dan kadang-kadang pikiran juga antara sadar nggak sadar gitu, Ustaz, gitu. masih ngantuk ya iya hmm. cuma memang masih baca aja itu cuma ya gitu lah Ustaz. Hmm. Sambil tiduran, dan, <koh> kadang sambil tiduran cuma kadang sambil kemarau sadar nggak sadar, sadar itu mohon penjelasannya ya Ustaz iya iya ya. baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh baik dari ibu Rini, Ustaz. Hmm. pertanyaan ketika terbangun di malam hari hmm. ya dan eh, di ada sunnahnya dianjurkan untuk berdoa tadi lahirah dan syarikalah sampai akhir. Iya, mm, Kemudian kita boleh berdoa apa saja. Nah Ustaz mm, ketika berdoa kan masih terbaring ustadz. Iya, mm, Bolehnya kadang ya masih ngantuk-ngantuk sebetulnya gitu iya. Ustaz. Nah ini gimana? <laughs> Taib. Ya memang apa ya dianjurkan kita untuk berzikir ya zikir-zikir yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah... lahu mulku wa lahu al hamdu ala kulli syai'in qadir atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi zikir-zikir ini kan banyak. Yang penting kita uh, apa ya berusaha untuk bagaimana menghidupkan zikir itu ketika kita bangun uh, bang, terbangun di malam hari. Iya. Kalau memang uh, bisa Ibu Rini tadi bukan hanya sekedar terbangun gitu, tapi mungkin kalau dilihat waktunya mungkin sudah jam 4, sudah mendekati subuh, nggak ada salahnya untuk bangun malam. Mm -hmm. Karena di situ Allah SWT lagi turun di uh, sepertiga malam akhir, Allah SWT turun ke langit dunia dan mengatakan halmin halmin mustafirin fa'afirallahu hal min sa'ilin ya apakah ada yang meminta ampunan aku akan ampunkan ada yang meminta akan aku berikan ah begitu yeah. hal min da'in fa'ujibalahu apakah ada yang minta doa maka aku akan kukabulkan doanya intinya bahwa Ketika ibu ini tadi terbangun di malam hari sudah benar apa yang dilakukan untuk baca zikir yeah. dan sebagainya. Ustadz saya kan masih ngantuk-ngantuk ya nggak apa-apa. Justru kita kan dianjurkan sebenarnya kalau tidur malam di awal malam kita tidur itu kan ketika kita sudah mau membaca semua tikir-tikir terkait dengan doa tidur kemudian juga membaca ayat kursi kemudian juga membaca al al al, al apa ikhlas al muawadatin gitu kan nah tapi ngantuk belum juga datang sempurna iya. itu apa yang dilakukan nabi saw itu memerintahkan kita menganjurkan untuk kita zikrullah. Hmm. sampai benar-benar kita Terlap. terlelap sampai benar-benar jadi ya. jangan kita menghayal justru lamun-lamun gitu nggak jelas gitu kan terbuang waktunya maka di, 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 apa kan? Di, di, di sibukkan kita, kita menyibukkan diri dengan zikir. Dan biasanya hmm. kalau kita zikir itu justru ngantuk lebih cepat. Karena setan kan gak ridho dia. <laughs> iya, <laughs> <itu>. <laughs> iya kan? Kita zikir. Mungkin kita baru subhanallah, subhanallah. subhanallah bahkan, ah, bahkan ah. Gak niat tidur pun. Ah. Kalau keadaan kita lagi zikir atau baca Quran. Ah, ngantuk. Tidur ah, gitu. makanya kan. Nah. orang yang hadir di khutbah Jumat itu rata-rata banyak yang tidur kan, iya. Nah, gitu karena karena emang didengarkannya adalah nasihat-nasihat e, tentang uh, agama, taqwa, ya. tentang takwa, mm -hmm. gitu. Jadi orang setan juga, adalah ah, bobo aja lah kalian, kan gitu kira-kira. Jadi intinya bahwa ketika di malam hari, maka sudah benar apa yang sudah kondebuur ini tadi terkait dengan saya nggak konsentrasi, nggak masalah, nggak masalah namanya yeah. tidur kan. Mm -hmm. Sampai nanti justru begitu kita dzikir datang tidur lagi ya udah lanjut lagi tidurnya. Ah yeah. nah, demikian Allah Taala. Baik, masya Allah. Terima kasih atas e, jawabannya baik eh, kembali tadi Nusad hmm. sampai eh, kemana tadi kita ulangi lagi Nusad ini yeah. menikah berbeda usia yeah. laki-lakinya lebih muda mm. kalau zaman sekarang kan kayaknya kok aneh gitu mencibir mm. nah ini bagaimana sikapnya Iya, yeah, saya kira apa yang disampaikan tadi bahwa eh, apa namanya ini seorang eh, pemuda yang menikah mungkin lebih tua dengan pasangannya gitu maka saya katakan kalau sudah kita bicara cinta itu sudah habis semua itu Iya. Artinya nggak peduli lagi udah soal soal usia, soal status sosial, soal uh, apa namanya ini uh, wajah dan lain-lain itu tidak lagi menjadi ukuran. Jadi jangan heran kalau kita lihat ada pasangan yang kok jelek kali nggak sebanding. Biasanya kan orang-orang 11-12 lah gitu kan istrinya uh, cantik, suaminya pun mungkin agak ganteng gitu. Iya. Atau dua-duanya nggak jelek kali. Mm -hmm. Tapi ada kadang-kadang memang perbedaan itu seperti sama uas sumur gitu di antara langit dan dan makin jauh lagi eh, makin jauh gitu. Satu Masya Allah ganteng, eh istrinya ya mohon maaf ya bukan kita menjelekkan. Mm. Saya pun termasuk orang yang jelek gitu kan. Mm. Terlalu eh, gap ada gap ya, ada jarak yang eh, sangat jauh. Kayaknya kayaknya nggak cocok deh gitu. Kayaknya nggak cocok. Kita lebih cocok di situ umpamanya iya, iya. gitu kan. Nah, tapi begitulah namanya hati kita tidak bisa ini ya, tidak bisa kontrol. Yeah. Namanya kalau sudah cinta itu istilah orang eh, apa ya? Eh, eh uh, yang nggak enak pun jadi enak. Hmm. Ah gitu kira-kira. Jadi kalau sudah cerita cinta kita tidak bisa lagi uh, apa namanya ini mengontrol orang, orang gitu. Dan, dan ini secara syar'i juga nggak ada masalah seperti yeah. itu. Nabi saw betul bahwa beliau menikah dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha warloha. itu lebih jauh di suatu Nabi. Ada mengatakan dalam riwayat beliau 40 tahun usia yeah. ibunda kita Khadijah, hmm. radhiyallahu Taala hmm. anha Sementara waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekitaran 25 an gitu. Berarti yeah. kan ada 15 hmm. terpaut 15 uh, tahun gitu kan. Tapi itu tidak ada masalah. Justru yeah. ibunda Khadijah, radhiyallahu Taala itu adalah wanita yang betul-betul memiliki jasa yang sangat besar dalam Islam. Dan beliau pun diingat-ingat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai-sampai Khadi uh, ibu, um, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha Waraduaha juga cemburu. Iya. Padahal Khadijah radhiyallahu taala sudah, sudah wafat. Ya. Sudah <laughs> wafat. demikian. Jadi maksud saya bahwa kalau sudah cerita cinta cerita apa nggak masalah meskipun mungkin tadi usianya ya. lebih tua dan keluarga mencibir ya selama kedua-dua pasangan ini bahagia. sudah bahagia yang menjalani kan mereka berdua ya. yang yang apa yang orang-orang ini kan apa saja ini tidak ikut hitungan <laughs> membiayai kehidupan nggak <laughs> <laughs> <dan laughs> ada juga orang-orang ini kan cuman apa saja apa namanya ini istilah orang apa ya anjing menggonggong kapilah berlalu gitu ya udah jangan didengarkan kalau tahi gitu cakap orang nggak akan selesai justru yang menjalani kehidupan itu bahagia enggaknya ya pasangan itu sendiri iya. kan? ah begitu jadi nggak ada masalah Bismillah saja kalau memang sudah cinta udah oke udah klop ibarat orang botol ketemu tutupnya ya udah Bismillah klop, ya ah begitu Oke selamat sore nih kita akan angkat halo assalamualaikum waalaikumsalam ya dengan siapa dan di mana Baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya di sini, uh, Berapa tahun yang lalu saya mempunyai utang. Ya. Tapi eh, kepada non-muslim. Non-muslimnya sudah meninggal. Dan saya ingin membayarnya anak eh, ahli warisnya. Saya cari-cari pun tidak jumpa. Tad. Jadi bagaimana solusinya, Betulnya tadi ya tulang. Iya. <kuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah uh, utang piutang nih, saud. Iya. Mm -mm. Setahun yang lalu berhutang kepada non Muslim, namun uh, meninggal orang yang menghutangi tersebut dicari ahli warisnya tidak ada juga. Mm. Jadi apa yang harus dilakukan, Ustaz? Iya jadi ketika memang uh, apa namanya ini? kita berutang kepada kita katakan orang kafir gitu kan yang tidak seakidah dengan kita secara umum kita wajib melunasinya ya seperti Nabi saw itu punya hutang kepada orang Yahudi ya sehingga harus menggadaikan apa namanya ini baju besinya Alaihi Wasallam jadi ketika uh, tadi itu sudah apa namanya ini uh, apa dicari ahli warisnya nggak ada ya udah gimana lagi mau, di, mau diserahkan kemana gitu kan ah begitu karena dia kalau tadi dia muslim mungkin kita bersedekah akan nyampe kan gitu. Kalau dia muslim gitu. Masalahnya ini udah nggak ada. ya, ya udah lagi mana lagi. Ah gitu. Lagian dia sudah meninggal iya. dan kita tahu orang kafir kalau meninggal atas kekafirannya maka dia penduduk api neraka. Khalidun dan fiha. Dan akan kekal selama-lamanya. Karena tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali hanya Islam dalam Al-Imran 819 dan Al-Imran 85. Ah begitu. Jadi intinya bahwa kalau memang sudah berusaha mencari nggak ada juga ya udahlah. Mau mau bilang gimana lagi. Hmm. Ah gitu kan. Kalau mau kalau, kalau dia tadi muslim, maka lebih mudah urusannya ya udah kita sedekahkan saja atas nama dia. Atas nama yang kita eh, ya atas nama orang yang mengutangkan kepada kita. Itu gampang. Kalau ini kan bagaimana? Orang amalnya ini enggak akan sampai karena dia ada orang orang kafir artinya orang yang tidak seakidah dengan kita. Ah jadi hmm. eh, ya udah Diapakan saja Ya di ditahan saja ah, gitu ya. ya gimana lagi Udah usaha kan nggak ada hmm. ah, Demikian Baik Insya Allah Terima kasih atas uh, jawabannya Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah Masih banyak waktu tentunya silahkan Bagi yang ingin bertanya Dapat menghubungi kami di 0617944282 Kalau Ustaz Misalkan hmm. uh, Ini masalah uh, Utang piutang nih Iya hmm apa ya si satu pihak itu sudah merelakan sebetulnya Ustadz apakah si yang berhutang tadi sudah terlepas beban ya jadi kalau memang ketika diikhlaskan disampaikan kepada si si yang menghutang gitu jadi contoh alif memberikan utangan kepada si ba ya ternyata si alif melihat si ba ini orang yang tidak mampu ya mungkin kebutuhannya banyak ya untuk membayar hutang ini berat sulit gitu kan maka disampaikan saja udah Si, Mbak, utangmu yang kemarin, yang 20 juta itu, ya. saya sudah ikhlaskan, saya sudah relakan. Gak usah kau bayar lagi, itu untukmu saja. Ah, itu udah selesai. Jadi, nggak ada masalah. Intinya, dihalalkan, direlakan, tapi disampaikan agar itu... Uh, apa ya, menjadi satu kabar gembira kepada orang yang berhutang tadi, sekaligus juga itu tidak lagi menjadi beban pikirannya. Iya, 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 karena kalau emang nanti... nggak uh, diumumkan seperti itu, mungkin... mungkin... meskipun sudah diikhlaskan ya dihalalin gitu kan tapi kan e, orang yang berhutang ini merasa e, tetap merasa dia bertanggung jawab kan merasa dirinya punya utang merasa dirinya masih terikat dan seterusnya dan seterusnya maka kalau memang kita ingin menghalalkan dan mengikhlaskan dia disampaikan saja iya. kepada yang berhutang tadi mm -hmm. ah, demikian ta baik, Allah baik ini Ustaz nasihat nih Ustaz bagi hmm. orang yang suka berhutang nih Ustaz. Hmm. kadang ya ngutang-ngutang tapi dia itu gini nustar kebiasaannya itu jadi tutup uh, lobang mm, menggali gali lobang gali gua gitu Ustaz. Lebih, kan? <laughs> lebih gede lagi jadi untuk menutupin hutangnya itu dia berhutang lagi lebih gede yeah. gitu Ustaz. akhirnya kan makin dalam makin dalam gitu Ustaz. Mm. dan itu menjadikan sebuah apa ya sebetulnya bukan memenuhi kebutuhan kebutuhan banget gitu Ustaz. Mm. tapi ada hal yang dia inginkan akhirnya mm. ya dia dengan uh, apa ya dengan mudahnya udahlah berhutang aja dulu mm. gitu. Memang begini, kita katakan berhutang itu boleh dalam syariat, perkara mubah saja, gitu. yeah. boleh. Tapi kita perhatikan, ya kita hendaklah berhutang untuk kebutuhan yang mendesak, untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang kita perlukan. Jadi bukan untuk gaya-gayaan istilahnya. Yeah, betul -betul. Jadi untuk kebutuhan primer kita, mungkin contoh, mungkin kebutuhan anak sekolah, mm -hmm. yang memang barangkali kita belum punya uang cash gitu kan, sementara uh, jatuh temponya harus segera dilunasi hmm. atau ada uh, orang tua yang sakit atau anak yang sakit atau keluarga yang sakit atau ada uh, kecelakaan musibah yang hmm. memang kita harus cepat butuh duit sehingga kita tidak tidak sempat mungkin menjual aset kita yang ada iya. kita dengan cepat mengutang dalam perkara seperti ini boleh saja nggak ada masalah ya mubah dalam uh, apa berutang ini tapi tentu seperti yang disampaikan tadi ada orang memang uh, hobi dia berutang iya. karena mungkin dia banyak orang yang percaya sama dia, dia memanfaatkan kepercayaan orang itu untuk itu tadi kepentingan kepentingan pribadinya mm -hmm. untuk membeli yang justru bukan bukan tahapan ini ya, bukan pada tataran kebutuhan, justru mm -hmm. gaya-gayaan yeah. ya supaya terkenal barangkali supaya dianggap orang-orang mm -hmm. kaya, membelikan mobil padahal utang gitu kan, mm -hmm. beli rumah padahal utang, ini ini kan semua milik dirinya yeah. dan ingat ketika dia wafat nanti dia tidak bayar utang seperti ini mungkin ngakal-ngakali gitu kan noko-nokohi orang, pandai noko aja dia yang di sini dipinjamkannya untuk nutup ini di, diutangkan lebih besar lagi dan seterusnya dan seterusnya nanti kalau nggak dia selesaikan di sini nanti di akhirat dilunasinya semua pakai apa dilunasinya pakai amal solehnya nggak ada amal solehnya keburukan orang yang memberikan utang ini dicampakkan kepadanya pada akhirnya dicumplungkan dia ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah. Naudzubillah jadi jangan kita menggampangkan perkara utang, boleh mubah saja dalam perkara ini, tapi ingat dong bayarnya. Ini kadang-kadang kita kan ketika kita ketika dia berutang, masya Allah pakai muka yang melas, muka yang sedih. Tapi ketika kita jatuh tempo kita tagih justru kayaknya kita yang ngemis, kita yang apa namanya ini, yang sulit gitu. Ini 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 tipe orang yang yang tidak baik dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam apa namanya ini, dalam bergaul dengan sesama. Tidak demikian, mestinya kita. Ketika kita punya utang, kita usahakan mungkin sebelum jatuh tempo pun kita bayari, iya. kita bayarkan. Jadi orang pun merasa apa ya? Oh iya ya, dia orang amanah, orang yang ini. Dan tujuan kita kan memang bagaimana kita bisa melunasi kewajiban-kewajiban kita gitu. Bukan kita justru ngelak, justru kita telepon uh, dirubah ya nomornya dirubah, diblokir betul -betul, apa segala Hilang gitu. Hilang gitu. Perenaran, <laughs> perenaran, sehingga utangnya nggak diminta orang enggak. Allah Subhanahu Allah nggak tidur, nggak ngantuk. Allah tahu, Allah lihat. Inilah kita pentingnya untuk belajar Asmaul Husna ini agar betul-betul meresapi -betul dalam diri kita. Ya. Ah, demikian Allahumma Masya ta Allah taala. Ustaz kita lihat lagi yeah. Ustaz. Baik sahabat warga muslim dan juga sahabat tadi salah kita jeda lagi. Insyaallah nanti kita akan kembali setelah jeda berikut tetap ditanya Ustaz. Sahabat warga Muslim dan juga sahabat risalah di mana anda berada kembali ditanya Ustadz. masih ada waktu tentunya silakan bagi anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 061 7944282 baik kita kembali ke e, pertanyaan ya. e, Ustadz apakah tidur tanpa menggunakan e, pakaian suami istri ya. diperbolehkan hmm. dalam Islam kalau jawabannya iya apakah eh, misalkan berpelukan di sela-sela tidur apakah diharuskan mandi sebelum sholat, atau cukup hanya berwudu saja. Iya, jadi eh, eh, apa namanya nih suami dan istri itu sebenarnya tidak ada batasan aurat lagi. Ya. Batasan tidak ada lagi batasan aurat. Kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud, ihfal aurataka illa min eh, zaujatika au ma malakat yaminuk jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau dari uh, hamba sahayamu, budakmu. Hmm. Hadis riwayat Abu al Dawud. Allah SWT juga mengatakan dalam surah Al-Minun, Illa ala azwajihim aw ma malakat siyaminu. Kecuali uh, tidak tercelah mereka ini, ya orang-orang beriman ini ke, uh, terhadap istri-istri mereka atau budak sahaya mereka. Fa'inah mughirimah lumin. Maka mereka itu tidak tercelah dalam perkara itu. Artinya boleh. Yeah. Ya, jadi Uh, tidak ada lagi batasan aurat antara suami dan istri. Jadi seperti tadi di, dikatakan dalam pertanyaan, bagaimana kalau malam hari tidur uh, tanpa busana ya? Yeah. Mohon maaf, mm -hmm. It, tidak ada masalah, mm -hmm. boleh saja. Dan bagaimana kalau dia uh, mohon maaf lagi, saya berpelukan itu dengan suaminya? Apakah uh, mengharuskan mandi? Tidak mandi, karena yeah. yang mengharuskan mandi itu ketika keluar mani, mm -hmm. keluar maninya si laki-laki atau si terjadi hubungan, ya. Uh, atau terjadi hubungan umpamanya ya yeah. uh, atau keluar uh, apa namanya ini uh, mani dari laki-lakinya atau si wanitanya yang ini maka uh, wajib mandi di situ yeah. kalau hanya sekedar ini perlukan saja maka ini tidak tidak ada keharusan untuk mandi nah, yeah. demikian Allah Taala. baik ya, terima kasih atas uh, jawabannya ya apakah uh, sudah ada penaypon ya baik masih ada waktu sahabat keluarga muslim silakan di 0617944282 Kembali kita ke e, pertanyaan Ustadz Iya. Ustad, ketika e, saya berumur 17 tahun dan hmm. pertanyaan ini Ustadz saya pernah melakukan e, masturbasi dan tidak mandi, iya. tapi puasa dan sholat itu hukumnya bagaimana nih ya jadi kalau e, orang yang apa namanya nih e, sengaja e, ya. Sengaja hmm. e, masturbasi kemudian dia sholat dan puasa maka tentu sholat dan puasanya nggak nggak ini ya iya. nggak sah dia kenapa karena dia junub hmm. ada sebesar maka pastikan sekarang ini bahwa dia memang sudah mandi besar mandi junub ya perbaiki benar-benar ini saya nggak tahu ini 17 tahun ya saya nggak tahu apakah dia pertanyaannya sekarang ini 17 tahun atau jangan-jangan dia udah 21 tahun udah 4 iya. tahun yang lalu tapi belum mandi-mandi yang benar juga gitu kan pastikan mandinya benar kemudian eh, laksanakan semuanya ibadah Terkait dengan yang 4 tahun yang lalu istighfar sajalah. Banyak istighfar kepada Allah. Hmm. Banyak tobat saja kepada Allah. Ingat bahawa syarat tobat itu kan ada 6 ya. Pertama diawali dengan niat. Kemudian ada nadamah, penyesalan. Kemudian ada, ada ikhlas Iaitu kita berhenti total. Ya kemudian yang keempat ada Azam ya kita benar-benar bertekad tidak akan melakukannya lagi. Kemudian yang kelima kalau itu terkait dengan urusan manusia maka segera dihalali ya. atau segera kita selesaikan. Yang keenam adalah masih ada waktu artinya nyawa belum lagi di kerongkongan atau matahari belum terbit lagi dari barat. Ya. Ah, demikian Allah telah baik sudah ada ponepon kita angkat halo assalamualaikum ya baik silakan dicoba kembali sahabat semua di 06179 uh, satu 44282. Ya. Baik Ustaz, kembali kita ke pertanyaan. Ustaz, hmm. ketika seseorang memberi ucapan belasungkawa kepada uh, seorang kerabatnya yang ditinggalkan hmm. meninggal dunia, apakah di sana ada sunnah terkait orang yang diberi ucapan belasungkawa, Ustaz? Maksudnya apakah ada doa khusus? Untuk membalasnya juga atau bagaimana ucapannya itu. Jadi kalau kita pergi takziah ya kita katakan kepada ahli musibah yang barangkali eh, meninggal saudaranya ataupun tetangganya atau apalah itu iya. kita mengucapkan isbir wah tasib isbir wah tasib sabarlah engkau dan berharaplah pahala dari Allah mm -hmm. ya. Fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma atha wa kullu Sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah pula apa yang Allah beri dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada batas waktunya. Yeah. Jadi semua akan kita kembali kepada Allah innallahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada yang kekal abadi di atas permukaan bumi ini. Kalau nggak kita hari ini meninggal, besok. Kalau nggak besok, besoknya lagi. Intinya kematian itu adalah gerbang yang semua atau pintu yang semua orang akan lewat dari pintu itu. Tidak ada yang ...tertinggal dan tersisa di atas permukaan bumi ini. Hmm. Jadi intinya bahwa... ...ketika kita datang, ya kita mengucapkan... ...isbir wahtasib... ...fa'inna lillahi lahu walahu ma'a'da... ...wa kullu syai'in indahu ajali musamma ...dari bukhari dan muslim. Kita katakan, sabarlah engkau... ...carilah pahala dari Allah, berharaplah pahala dari Allah. Sesungguhnya, segala sesuatu itu milik Allah. Dan sesungguhnya apa yang Allah beri itu juga milik Allah. Dan segala sesuatu itu di sisi Allah ada... Ada waktu-waktunya, iya. jadi tidak ada manusia ini yang yang kekal abadi dia tidak, semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu tinggal giliran waktu saja. Hmm. Maka ada istilah orang, kita ini adalah buruanan kematian, iya. buruanan kematian yang akan setiap saat bisa <laughs> bisa Mengintai. saja ketangkap bisa 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 dapat dan akhirnya kita pun meninggal dunia. Intinya iya. perbaiki amal ya amal soleh kita sebagai model kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Taala. Nah, Ustaz mengenai takziah Ustaz, hmm. uh, apakah ada tuntunan khusus atau ya udah kita uh, ada apakah ada juga sunnah memberikan sesuatu kepada hmm. orang uh, yang kita takziah? Ta ya, hmm. agar ya membantu dan juga memberikan apa rasa gembira hmm. mengurangi beban mereka Betul. bagaimana, Ustaz? ya tentu uh, dianjurkan ya Nabi SAW ketika Ja'far meninggal maka Nabi SAW menyuruh ya tetangga tetangganya isnaunto ya. amali alijahar baik buatlah makanan kepada keluarga Ja'far karena sekarang ini datang sesuatu yang membuat Menjubkan mereka sibuk ya. jadi intinya bukan justru kalau di negeri kita ini terbalik gitu. Justru makin sibuk. Makin ya. sibuk gitu. Udah udahlah mereka uh, ditimpa musibah harus menyiapkan makanan untuk tetamu lagi untuk ini ini keliru. Sedih padahal lagi hidup. sedih padahal. Justru ya Ustadz kan yang masak bukan mereka, tapi kan biayanya siapa yang nanggung? Iya betul. Mungkin bisa jadi keluarganya bukan keluarga orang mampu harus ngutang-ngutang lagi dia bahkan kadang-kadang. Jadi yang se yang seharusnya itu adalah tetangganya yang bawa makanan, udah mereka hanya mungkin apa ya berdiam saja di situ, barangkali supaya menenangkan dirilah gitu ya. Yeah. Tetangganya yang sibuk, yang sibuan yang tetangganya mm. buat makanan, buat minuman, dan seterusnya dan seterusnya untuk keluarga yang sedang datang musibah itu. Kalau bagaimana, Ustaz kalau kita memberikan bantuan mungkin berupa materi uang yeah, atau apa, yeah. bagus, nggak ada masalah. Karena bagaimanapun, tentu apa ya? Beban orang yang lagi datang musibah itu bisa jadi mungkin si mayat ini tadi, sebelum dia meninggal, barangkali masuk rumah sakit. Yeah. Sedang sakit, butuh biaya banyak. Sudah, sudahlah, banyak biaya meninggal lagi. Dia ini kan kesedihan di atas kesedihan. Mm. Ya, kita ringankanlah kesedihan mereka, beban mereka mungkin dengan... Ya, biasanya kalau di kampung-kampung ini kan ada tempat, ada tempat itu, ya, sumber. ya. Mungkin dia juga nggak banyak dapat ya mungkin. Iya. Orang juga ngasih lima ribu, sepuluh ribu kan nggak dipatok juga iya. gitu kan. Tapi kalau kita yang punya duit, umpamanya saya punya dua, triliun. Saya kasih dua miliar, nggak ada masalah. Iya. Ah, gitu. Wallah ta'ala. Baik. Ta tapi kalau untuk yang misalkan orang sakit nih, Ustaz. Mm. Di kita itu kebiasaan kalau nggak bawa sesuatu itu jadi nggak jenguk gitu Ustaz. Sunnahnya gimana? Apakah memang kalaupun tidak kita tidak punya apa-apa ya udah e, kita jenguk kita ingatkan dia supaya dia sabar mm -hmm. atau bagaimana Ustaz? Jadi begini, kadang-kadang kita ini kan justru yang menghalangi kita untuk tidak jenguk itu kan karena kita selalu memberat-beratkan diri kita gitu kan. Iya. Padahal boleh jadi kedatangan kita itu saja, kehadiran kita itu saja, itu mungkin barangkali mengurangi penyakitnya 50%. Dengan kita dilihatnya kita datang, dengan kita semangat mendatanginya, meskipun hanya kita kita hanya berdoa kepadanya. apa Berdoa kepada Allah untuk dirinya, untuk kesembuhannya. Kita katakan syafaq Allah <tuh> syifaan ajilan. Wala ba'asa tuhurun insyaAllah. Allahumma rabbana sa'adhibil ba'asa ishbi syafi. La syifa'i la syifa'uka syifa'an Hanya itu yang kita ucapkan. Tapi ternyata itu membekas. Ternyata itu. Kan ada orang kadang-kadang. Orang sakit itu. Karena nggak ada yang mengunjungi. Atau sedikit yang mengunjungi. Justru dia makin sakit kan nggak ya, ada, ya? ada hiburan mentalnya nih, berarti aku selama ini barangkali begini, jadi suzon dia kepada dirinya. Iya. Maka kita yang datang, ya jangan membebankan diri kita dengan sesuatu yang sesungguhnya merepotkan kita atau kita nggak hmm. ada punya umpamanya. Kita hanya punya doa ya sudah sampaikan. Tapi jangan pula kalau kita umpamanya adanya kemampuan, sanggupnya kita mungkin beli roti kayak pisang satu sisi. Pisang satu sisi, masa masa gitu aja pun nggak ada ya. kan? Artinya apa ya? Kita ini kan orang timur. Apalagi kita ini mengenal sunnah lagi, masya Allah. Orang Timur ketemu sunnah lagi udah klub kali udah, ah gitu kan. Justru kita berbuat baik di situ karena memang kadang-kadang orang sakit ini ya, apa perasaan dia sensitif, gitu. iya. sensitif. Kita nggak datang aja juga salah. Kita datang juga kadang-kadang mungkin dengan modal dengkul tadi ya, mohon maaf ya, modal dengkul juga gitu kadang-kadang dia iya. merasa tersinggung juga. Maka kita jaga perasaannya minimal ya gitu tadi. Gini, mungkin Kita bawa apa ya mungkin semacam hadiah uh, kecil yang hmm. ada kecil yang bisa dinikmati oleh dirinya mungkin kadang-kadang kalau kita bawa makanan justru yang makan ini yang jaga ini yang sehat yang sehat, sehat. mungkin sesuatu mungkin jam atau kita belikan pena atau kita belikan buku hmm. sehingga nanti ketika dia sedang berbaring itu dia bisa manfaatin waktunya untuk baca dan seterusnya dan seterusnya. Sekira itu yang bisa kita lakukan. Intinya kita datang yang paling utama sesungguhnya adalah kita niatkan karena Allah SWT. karena itu hak seorang muslim yang Selanjutnya kita lakukan berdoa kepada yeah. Allah Untuk kesembuhan dirinya yeah. Demikian Allah Taala. Baik Masya Allah terima kasih atas jawabannya Dan waktu kita sudah di penghujung alias e, tentunya kami pamit undur diri dan sebelumnya Ustaz Jazakallah Khairan ya. atas ilmunya dan mudah-mudahan menjadikan e, kebaikan bagi antum Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah akhir kata saya Faturrahman Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallahumma bihamdika lantasa yuk lantasa yuk lantasa yuk yuk wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa